Sosis goreng, sosis goreng. Enak loh, mantep loh. 100% halal pokoknya. Ayo dibeli, ayo dibeli. Sosis goreng, sosis goreng. Enak loh, mantep loh. Bang, beli bang. Oke. Okay. Tunggu sebentar ya bang. Iya, iya, iya. Mana ya uang jajanku kemarin? No. Oh iya, uang jajannya kan udah habis kemarin buat aku beli jajan. Duh, gimana ini? Oh no. Hah, aku minjem dulu aja kali ya ke Om Ibnu. Oke. Okay. Lama banget sih aja itu. Udah dibeli nggak sih? Om! Iya, Din? Aku minta uang dong buat beli sosis goreng. Om nggak ada uang, Din. Ayolah, Om. Kan kamu tahu, Din. Om pengangguran sukses. Dek, jadi beli nggak? Tuh kan, Om denger kan? Tuh, penjualnya udah manggil-manggil aku loh. Hah, yaudah nih. Hah, kok cuma 1000 sih? Nih bang, beli. Apa ini cuma 1000 rupiah? Gak cukup lah beli sosis goreng aku. Udah sana minta lagi sama mama kamu. Hah? Bikin jengkel aja. Om. Apalagi sih, Din? Minta uang lagi dong. Kata penjualnya gak boleh kalau cuma beli 1000. Emang penjualnya minta berapa sih, Din? 10.000, Om. Gak ada. Om udah gak ada uang. Dek, jadi beli nggak? Nggak jadi beli, udah sana pergi. Besok-besok jangan lewat sini lagi ya. Oh, udah tahu omnya pengangguran, adiknya malah disuruh beli sosis. Dek, malah curhat, makanya kerja. Oh, ngeceh kamu ya? Udah sana pergi. Ah. Dasar orang sedeng, pasti itu kebanyakan nganggur. Sosis. Wah, Kay, tukang sosis, Kay, beli yuk, Kay. Iya. Bang, beli. Iya. Mau beli berapa? Aku beli 10.000, bang. Aku 15, bang, tapi nggak pakai kecap sama saus ya. Oh, iya, sabar ya, tunggu ya. Jengkel banget aku sama omnya dia. Orang jualan kok dimarah-marahin. Emang kenapa bang? Tuh, omnya dia sosokan banget mau beliin sosis. Ternyata omnya cuma pengangguran, gak punya uang lagi. Kasian Dinda, ternyata lagi gak punya uang untuk beli sosis goreng. Nih, sosis tanpa kecap dan saus. Nah, nih sosis yang komplit. Ya. Yaudah, Om pergi dulu. Bang, beli 10.000 lagi ya, Bang? Wah, iya, beli. Dek, beli buat siapa? Buat Dinda, Kak. Wah, adek baik banget. Dede. Nih, Bang. Makasih ya. Sama-sama, Bang. Kak, tunggu sini dulu ya. Aku mau ngasih sosis ini ke Dinda dulu. Oh, iya, Dek. Sosis buat kamu. Hah? Ini beneran buat aku, Kay? Iya. Wah, kamu baik banget, Kay.
Kita kan teman, jadi harus saling berbagi. Makasih banyak ya. Din, Dinda, bantuin Om dong. Duh, Kay, maaf ya aku tinggal dulu, soalnya aku dipanggil sama Om Ibnu. Iya, Din, gak apa-apa. Loh, kok kamu malah duduk sih, Din? Ayo bantuin Om bersihin taman belakang. Ah, males ah, Om. Om tadi udah pelit sama Dinda. Kok gitu sih, Din? Biarin, enggak. Kalau ada perlombaan orang paling males, pasti kamu juara satu. Enggak, Om. Dinda juara 4. Kok juara 4? Emangnya ada orang yang lebih males daripada kamu? Enggak ada sih, Om. Cuman, Dinda males aja naik podiumnya kalau juara 1. Ayo cepat bantuin Om. Iya, Om. Iya. Oke. Hah? Itu kan sosis bekas Dinda. Oh, no. Maaf, Din. Om kira kamu udah gak mau lagi sosisnya. Gue tau lah pokoknya ganti. Kan kamu tahu sih, Din. Om gak punya uang. Gimana mau gantinya? Dinda. Kamu kenapa nangis? Itu, Mi. Udah tahu itu sosis aku, tapi tetap dimakan sama Om Ibnu. Ibnu, kamu tuh jangan seenaknya makan makanan orang. Jadi gini kan jadinya. Udah, Din, kamu jangan sedih ya. Nih, Dinda punya sosis buat kamu. Wah. Nih, buat kamu. Beneran, Bi? Iya. Yuk kita makan yuk. Ayo. Om, nggak dibagi nih sosisnya? Hah, ya enggak lah. Om aja tadi udah nyuri sosis aku. Din, Om bagi dong. Satu aja. Ya, lagi ya.